Gimana? Daripada pakai mobil dua. Oke, itu saja. Silakan. Hah? Pakai itu. Hah? Iya, iya udah simpen sini. Sambal-sambalado. Nikah di hari ini. Halo. Gelap. Udah naik ke Balado. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semua sehat walafiat ya. Nah, jadi sekarang saya mau ada acara nih teman-teman. Setelah lama juga saya tidak silaturahmi dengan Kang Alman dan juga Jenny Aboy. Nah, sekarang lagi ada acara nih teman-teman. Jadi sekalian saya silaturahmi dan saya mau jemput beliau nih ke sana. Jadi nanti kita akan pergi ke suatu tempat dengan Alman Mulyana dan Jenny Aboy. Oh oke okay, ya teman-teman, saya juga ganti nama nih ya buat para subscriber saya. Jadi yang dulunya Kang Aditya sekarang diganti dengan Rizal Musafir ya. Jadi mohon maaf saja ya buat teman-teman karena channel ini saya ganti. Oke, jadi kita sekarang mau OTW ke Jenny Aboy dulu. Yuk, ikuti terus. Oke, ini sekarang saya udah deket dengan... Nah, ini nih orangnya kayaknya udah dinunggu ya. Assalamualaikum. Aduh, sehat. Alhamdulillah. Barusan ngambil masker itu putus. Lama tak jumpa, kita silaturahmi ya. Ada maskernya, alhamdulillah. Ada. Ya udah, kita kemana lagi nih? Ke rumah Kang Alman dulu. Oh, karena saya nyetir, nggak ada tripod, jadi Abu jadi kameramen ya. Siap, bismillah. Saya harus pakai masker juga. Alhamdulillah. Biar nggak didenda. Tutorialnya gimana? Jadi tutorialnya ini dicembungkan teman-teman ya. Lalu di... Mantap. Masya Allah. Tempelkan di telinga dan ini sedikit diginikan ya. Iya, biar enak ya. Dipencet ya, karena pencet. Hidungnya hidung... Asia Indonesia. Nanti takutnya copot. Gitu. Mantap. Oke, yuk bismillah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Lama ini enggak ketemu. Iya. Ada mungkin kurang lebih Idul Adha kemarin. Bulan ya. Enggak. Ya kemarin aja ya kemarin. Iya, ya, tapi kan itu cuman selewatan gitu kan. Nah. Aduh, jalan gimana nih, Boy? Lurus, lurus aman. Nah, sekarang jalanan di sini lagi dibongkar semua ini, Kang. Udah liatin aja ke dalam ini untuk apa namanya? Untuk pembuatan enggak septic tank. Ya di sini itu gini ya. Jadi proyek itu bukan nunggu termen tapi jalan yang nunggu proyek di sini ya. Iya, jadi tiap 3 bulan sekali dibongkar nih. Iya. Jadi enggak ada habis-habisnya pembangunan. Iya, negara kaya di sini kan. Negara sultan. Negara sultan sampai konsep untuk pembangunan distrik itu di sini kurang diperhatikan. Nanti sebentar lagi insya Allah kalau ada jaringan 5G atau di atasnya pasti dibongkar lagi. Jadi di bawah jalan raya ini Kang terdapat selain kabel listrik, kabel telepon, kabel internet. Dan sekarang yang terbaru adalah untuk jalur pipa septic tank ya. Pokoknya barusan kesini saya sebenarnya agak lama tapi dipotong itunya ya. Oke ya. Siap. Soalnya kasihan, saya belok-belok Bu. Masuk ke jalur sini ditutup. Ditutup. Akhirnya saya ke jalan besar lagi. Sini, sini kan. Balik lagi ke semula. Semua itu di daerah ya Naim sini itu. Ah, apalagi yang sebelah. Kalau orang sini bilang Hafriyat. Hafriyat benar. Oh ya nih, ada kita kan sekarang lagi merayakan Dirgahayu kemerdekaan ya Kang ya. Iya, betul. 17 Agustus. Yang ke-75. Mudah-mudahan negara kita makin damai dan makin makmur, Kang. Amin. Dan, amin, insya Allah. Nah, sebentar lagi kita belok kanan, Kang. Kita lewat dalam. Oh, ya itu channel saya ini ganti nama. Oh, apa sekarang? Namanya Rizal Musafir. Rizal Musafir? Iya. Mantap. Jadi seorang laki-laki yang senang. Bermusafir ya, untuk pergi. Jauh mencari rezeki. Mantap. Insya Allah. Di Instagram juga ganti? Kalau Insta masih. Masih. Nah ini Kang, gak nyampe. Nah ini ya, ada Kang Yudi dan juga Kang Alman Mulyana. Pakai batik, Masya Allah pakai batik Madura.
gimana? Daripada pakai mobil dua. Oke, itu saja. Siapkan. Hah? Pakai itu. Hah? Iya, ya, udah simpen di sini. Sini itu nggak keluar? Enggak. Aman. Udah simpen sini. Oke, siap. Tunggu, biar mepedin dikit lah. Siap. Takut ada orang Saudi. Hah? Kurang. Nah, ini mobil murah meriah, Kang. 4.000. Aduh, itu mobil keren. A few moments later. Lupa. Sembelado. Ini Kang Yudi hari ini kok tegang banget, kayaknya belum istirahat nih. Wow, dia dari kantor langsung ke sini. Masya Allah, tabarakallah. Langsung. Nah, Kang Yudi, saya maaf ya, ganggu waktunya. Mau nanya sedikit, penerbangan, benar nggak ini beritanya ada di bulan Oktober ini, Kang? Penerbangan sebenarnya udah ada, ya. Ya. Penerbangan dari Garuda, dari airline-airline yang ada di kita, ya. Ada fleet yang ada di kita, supaya... Oh, udah ada? Udah ada, cuma itu repatriation. Jadi orang-orang yang hanya mau pulang aja. Yang dari Indonesia di sini belum ada, udah ya? Nggak ada, karena pemerintah sini kan belum mengumumkan menerima orang-orang dari luar. Jadi bagi orang-orang berkebangsaan bukan asli sini, iya, yang mau pulang itu bisa. Ya, yang mau pulang dan tidak kembali maksudnya. Jadi kalau yang ingin kembali atau istilahnya cuti itu belum ada. Belum ada ya. Ya. Tapi kalau penerbangan domestik memang sudah ada, sudah lama. Nah, Masya Allah. Cuma kalau internasional belum ya. Belum. Hanya penjemputan dari sini, penjemputan aja. Garuda, terus Lion Air, terus ada beberapa lagi ya, itu hanya penjemputan bagi orang-orang. Dan harga tiketnya mahal. Harga tiketnya kalau nggak salah 2 kali lipat ya. Double tapi, berarti ya. Kalau nggak salah 2 kali lipat. Terima kasih atas penjelasannya, Kang Yudi. Ya, nah, belum. Nah, Kang Yudi sendiri ini beliau dinas di airport ya, Kang ya? Bukan di airportnya, tapi dekat airport. Dekat airportnya. Saudi Arabian Airlines Catering. Masya Allah. Jadi saya pas banget nanyanya ke salah satu yang dekat banget dengan bandara. Jadi ya, kan? Kalau makanan Saudi Airlines ya enak. Protes. Ntar gue bilangin. Pantesan waktu. Saya mau ini, mau saran. Iya. Suruh dikasih kledok. Kang Alman, apa? Pantesan waktu saya ngiris bawang di rumah Kang Mas Awi, diliatin sama Kang Yudi, malu saya. Jadi aduh, nanti pas naik harusnya ditanyain kamu Sunda apa mana gitu. Jadi kalau dari Jawa Barat harus ada karedok lenca. Oke, Kang Ilangin. Halo, gelap. Udah naik ke Balado, naik ke tangga, terus ke kiri, di pojok. Masih di jalan dan ternyata kita mau ke Balado ya. Ini menuju Balad. Ke restoran Balado, mungkin ada acara 17-an ya? Ya, atas undangan salah satu restoran di Indonesia. Iya, siap. Oke, karena tadi di awal saya belum tahu mau kemana, cuman ada mau pergi bareng Kang Alman, Aboy, dan juga ada Kang Irlan. Dan Kang Irlan juga sudah standby in the apa namanya? In the Torik. In the Balad ya. Kang Irlan sendirian, Kang? Oke lah, pokoknya teman-teman, jadi kita nanti di ketemu di sana ya, di Al Balad. Oke, teman-teman, jadi kita sudah sampai. Jadi sekarang saya sudah ada di parkiran Ornes Al Balad ya. Nah, ini. Dan senior-senior sudah turun duluan. Lama tak jumpa. Ternyata sekarang penampilannya mantap jiwa menggelegar. Aran. Skicer. Aduh. Ya gimana? Oh iya, siap. Oke, saya mungkin sampai di sini ya. Jadi yang selanjutnya nanti bisa tonton di channel Kang Alman. Iya, maksudnya
channel Kang Alman, Kang Abu dan teman-teman yang lain juga ya. Ini channel Kang Yogi. Channel Kang ada yang belum ada ya, nanti pasti langsung subscribe ya. Oke, jadi teman-teman untuk selanjutnya mungkin nanti di part berikutnya yaitu mukbang di ikutin terus lah. Ya, mukbang di restoran Balado.